DPRD Riau akan mendata tenaga honor Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Riau. Ini guna menginventarisir ulang dan perkiraan alokasi anggaran Sekwan tahun 2023. Komisi 1 DPRD Riau mengundang 100-an tenaga harian atau honor Sekretariat Dewan DPRD Riau. Ketua Komisi 1 DPRD Riau, EDA Muhammad Yati, mengatakan pemanggilan ini guna mendata tenaga honor Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Riau untuk penguatan kelembagaan, karena pihaknya mendapat masukan khususnya pimpinan untuk melakukan inventarisir ulang. Ada yang namanya ada orang nggak ada, mereka mau tahu gitu. Terus nggak ada orang yang tidak. Nah, untuk agar pada 2023 yang datang, ujung tahun, kita lakukan penertiban. Yang menyangkut nasib orang itu sangat dasar main. Kalau memang tidak ada, ya seperti apa. Sehingga ruang-ruang yang kosong itu jadi diisi oleh orang-orang yang betul-betul potensial mau, yang serius betul bekerja. Presti dan Randi melaporkan.